Hai, selamat datang di HQ Family. Kali ini kita akan memperagakan sulap ya. Mengenai judul, mengenai cerita, kalian sendiri yang improv. Timunya adalah seperti ini. Kalian lihat kartu ini warnanya merah semua. Nanti kita suruh penonton kita itu mengocok seperti ini. Cara mengocoknya seperti ini ya, dan ini berkali-kali juga, terserah. Cukup aja ya, ya cukup. Habis itu kita tata seperti ini. Nah, di sini nanti penonton kita suruh pilih satu, dan kita akan menemukan kartu yang sama dengan kartunya. Jadi kita juga bisa bercerita bahwa kita itu sehati dengan pasangan kita, bahwa kita itu akan menemukan di mana saja pasangan kita berada, misalnya seperti itu. Nah, modelnya adalah seperti ini. Oke, ngawur aja, misalnya pasangan kita itu memilih as ini, empat ini misalnya. Habis itu kita pura-pura seperti ini. Lalu kita melihat ini. Nah, ini kan, ini empat. Kita suruh milih lagi, misalnya milih ini misalnya ya, lalu kita milih ini. Nah, seperti itu, milih ini. Nah, gitu. Oke, langsung aja ya, kita buka semuanya. As. As. 10 dua ya. Oh, di sini 2 C ini 7 di mana? Wah, saya mulai bingung. Sini. Jawaban 8. Gigi. Enam. 5. Oke, bagaimana cara kerjanya? Sekarang kita hapus dulu ini. Lebih mudahnya kalau kita ingin tahu rahasianya, kita siapkan dulu 1 sampai 12 seperti ini. Ya. 1 sampai 12, ini 1 sampai 12. Habis itu ya, ini 1 sampai 12, satu ini 1 sampai 12, kita tutup segini. Setelah itu kita gabungkan seperti ini, kemudian kita seluruh ngocok, tapi ngocoknya adalah motong seperti ini, dipotong berapa aja bisa, suruh berhenti aja bisa. Ingat, harus dikotok seperti ini. Kenapa? Kalau kita kotok seperti ini, sebenarnya posisi dari kartu itu tidak berubah. Oke, cukupkan aja. Habis itu caranya adalah seperti ini nyusunnya. Makasih, Pak. Ya, kamu. Wah, harusnya dibuka aja ya. Sorry, harusnya dibuka aja tadi. Lihat, ini berurut-urut semua. 9, 10, 11, 12. Ini juga begitu. Dari sini 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, C, A, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita susun karya seperti itu akan kelihatan seperti ini. Kenapa ini kok tadi acak? Itu karena saya sudah mempersiapkan. Oke, sekarang bagaimana saya menemukan kartu yang tadi? Padahal itu diacak. Kalau urut itu kan agak mudah karena kita hafal dari proses muternya tadi. Jadi misalnya ini 7 ya. 7 kan kita mulai pertama naruhnya di sini. Dan kartu ini adalah ada 12. Jadi kita hitung aja 12. 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seperti itu waktu kita nyusunnya tadi. Misalnya nih 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu kan? Kenapa tadi kok bisa acak? Itu karena tadi sudah saya susun. Misalnya ini bisa dipahami nggak ya cara kerjanya ya. Jadi misalnya ini 10 ya. Tadi kan muternya dari begini, dari mulai dari sini 10, berarti 11, 12, 1. Apa itu kita hitung 12 gitu kan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ini kan 10 gitu. Gampang-gampangnya begini aja. Jadi itu yang model sulit, model mudah. Saya buat improv sulit itu agar tidak kelihatan rahasianya di mana. Jadi kalau kita mau nyusun yang sulit itu seperti ini. Ini tidak kita buat urut. Nah ini ya, kita jejer seperti ini. Habis itu kita lihat di sininya, kita samain. Misalnya 5 di awal, 5 as. Jadi ini tanpa sepengetahuan penonton, kita sudah menyiapkan ini terlebih dulu. C, 9, 4, 3, 6, 2, 7, 8. Kita lihat, ini susunannya sudah sama. 8, C, D7, 2, I, dan seterusnya. Jadi kita persiapkan seperti ini dulu, baru kemudian kita praktekkan. Ingat, ketika dipotongnya adalah 2 seperti ini, jangan sampai 3. Ini mau sedikit mau banyak sama aja, posisinya tidak berubah. Oke, kita praktek lagi. Misalnya orangnya milih ini misalnya ya. Nah, kita hitung muternya kan dari sini. 6 1 2 3 4 5 6 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, berarti ini blok. Oke, itu sih lang 1 2. Oh, sini ya. Ulang. 1 2. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, 6. Jadi kita pura-pura seperti ini gitu ya, padahal kita lagi menghitung. Misalnya ini as, ini kan terakhir, berarti dari sini tuh ya, kita pura-pura begini. 2 ke 4 6 7 2 ke 4 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ini as. Bagaimana? Kalian praktek aja biar mudah memahami ini ya. Ini untuk bermain dengan pasangan kalian, semoga dapat menemukan senyum di sana. Oke ya, selamat mencoba. Kalau memang suka, jangan lupa untuk subscribe. Siapa tahu ada video-video baru yang bisa kalian dapatkan dan itu berguna untuk kalian. Oke, sampai jumpa.